رحمه الله تعالى وعن زهد بن جرمي رضي الله عنه قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فأتي بلحم دجاج أو دجاج أو دجاج من وجدته، فتنحى رجل من القوم فقال: ما لك؟ Seorang jauh, kemudian ditanya oleh Sayyidina Abi Musa, apa kenal dengan kamu? Kenapa tak main dekat makan? Faqala inni ra'aituha ta'kulu syai'an. Kami melihat, saya telah melihat binatang ini makan sesuatu. So ayam kan, makan, mungkin dia nampak makan benda tak elok. Fahalaftu an la'akulah. Maka saya bersumpah untuk tidak makannya. Qala udnu fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya'kulu lahma dajaj. Kata al-Imam Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari, mari dekat, ha? Makan. Kata Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari, kerana sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah lebih baik daripada kamu, Rasulullah lebih menjaga makanan daripada kamu, Rasulullah pun makan. Maksudnya itu, mari dekat, Rasulullah pun makan daging ayam. Itu kata ulama, ijma', ini ijma', harus makan daging ayam. Dan ayam ni dipanggil dajaj. Kenapa? Karena li sur'atihi dajja yadujju. Maksudnya li sur'atihi, karena surah, maksudnya surah. Dajjal ni maksudnya surah, karena cepatnya ayam ni. Dajja yadujju idha asra', karena dia laju. Ayam tina lah, dajjal ni ayam tina. Kalau ayam jantan ni panggil dik, ha, dik. Dan kelebihan dajjal disebut oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau, dari segi perubatan dan sebagainya, dari segi dagingnya yang panas dan lembab dan mudah untuk dihadamkan. Kemudian baik untuk otak. Wa an Ibrahim bin Umar bin Safinata an abihi an jaddihi Safinata maula Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم هبارة، والهبارة طائر طويل العنق، في منقاره طول رمادي اللون شديد الطيران. سيدنا سفينة، سفينة adalah pembantu maula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya khadam Rasulullah, mengatakan saya pernah makan bersama dengan Rasulullah daging hubara. Hubara sejenis burung yang badannya seperti angsa, tengkuknya panjang. Badan dia macam angsa, macam angsa lah burung. Dia macam lebih kurang angsa dan paruh dia panjang sikit. Dan hubara saja ada dalam dunia ni lebih kurang 30 jenis. 30 lebih jenis. Termasuk di Malaysia, nau minal hubara juga apa ni, burung bangau, burung ayam-ayam, kan, burung ayam-ayam tu pun termasuk hubara. Cuma hubara yang ada di tanah Arab, di Khalij, yang di bahagian Saudi dan kawasan kering ni, dia lebih besar sedikit. Dan daging hubara ni, daging dia rasa, disebut dalam syarah, seperti seakan-akan ayam dan itik. Dia gabungan dua daging. Daging yang sedap. Dan Nabi makan burung ni. Jadi sebab tu, ta'irun tawilul unuq, burung yang panjang tengkuknya, fi minqarihi tul, dia punya paruhnya panjang, ramadiul laun, warnanya agak ramadi. Ana rabat maksudnya warna tanah labu kokok. Syadidut tayar, dan laju terbang. Ini banyak diburu oleh Arab. Sampai sekarang masih ada. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahma dajaj. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan daging ayam. Wa at-tayr alladhi yusaf, dan juga burung yang diburu. Wa kana la yashtarihi wa la yasilu. Tapi Nabi tidak membeli dan Nabi tidak memburu. Orang bagi hadiah kepada Nabi SAW, Nabi tak buru binatang. Ha? Wa yuhibbu an yusada lahu. Dan Nabi suka kalau diburu kepada Nabi. So Nabi suka kalau orang pergi buru dan kemudian bawa mai daging buruan tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita suka memburu, saya suka memburu. Tapi setiap kali saya masuk lautan dengan pemburu-pemburu, cakap ni tak nak dapat lagi lah. Dan pemburu pula bila saya tak masuk, dan dah dapat. Jadi, maka mungkin tak bawa saya lautan. Bawa saya masuk sampai 3 hari, duduk lautan 3 hari. Rehat, apa ni,
yang masuk pula ada hak tutup guru pada juga masuk. Rehat tutup guru ni dalam hutan. Lari daripada masalah umat ni, masuk dalam hutan. Duduk dengan datang. Jadi apa ni, saya balik Malaysia, dia tiap tu balik memang akan masuk dalam hutan ke dia. Oh, kantui. Ini kalau mereka setua tahu, kenal ni. Tapi tak ada gambar, tak ada uti. Dan kadang masuk pun dengan pengetahuan. Di sini saya pun ada senapang, sini pun ada senapang. Senapang ialah senapang, senapang angin. Boleh beli sini tak salah, Malaysia aja salah. Mungkin nampak kata harapan bahan ni mungkin boleh tukar. Untuk apa ni, bagi apa, undang-undang senapang tu. Beda tembak burung, kan tembak orang. Kalau hak buat sendiri tu yang bahaya. Senapang buat sendiri tu bahaya. Tu yang bubu-buli, ibu semua itu bahaya. Tapi kalau senapang ada di sini, bahaya jugalah. Cuma dia guna peluru khas dia. Senapang cantik daripada Spain, daripada mana. Dan dijual di sini memang jual semua. Memang apa ni, tak salah. Sebab masih lagi dalam undang-undang masa. Tapi kalau saya duduk bawa depan ke belakang bahan tu, dia buat peluru. Sama tengok pun. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha idza tabakhtum qidra. Kata Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Aisyah, kalau kamu tabakhtum qidra, maksudnya kalau kamu masak dalam qidr, dalam bekas, iaitu masak gulai, fa akthiru fiha min ad-dubba, maka banyakkan dubba, banyakkan labunya. Fa'inna tashuddu qalbal hazin, karena ini akan meredakan hati orang yang sedang sedih. Maka ini antara kelebihan dubba. Kelebihan labu adalah meringankan dan juga menghilangkan keresahan orang. Makan dubba sebab dia manis. Jadi dubba yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW dibahas oleh ulama. Baik, ada yang mengambil musalsal bin dubba. Ada musalsal dubba. Musalsal makan dubba, dimakan dubba labu yang kuning. Jadi kita katakan ya, yang tu pun mungkin. Cuma dibahas oleh Al-Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani rahimahullah, Al-Imam Abdul Hayy Al-Kattani rahimahullah ta'ala, dalam kitab beliau. Dalam kitab beliau dibahaskan tentang dubba. Dan saya dah tulis dalam Facebook, lama dah saya tulis, berkenaan dengan dubba yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Hayy Al-Kattani dalam kitab Syama'il beliau. Jadi dia kata bila dikaji, disyarahkan oleh beliau, dia kata dubba yang dimaksudkan dalam hadis adalah dipanggil qara'u as-salawi. Dipanggil qara'u salam. Qara'u salam dan qara'u juga dubba. Sejenis labu daripada salam. Bila kita search dalam Google, kita tengok qara'u salam, keluar semuanya gambar labu air. Maksudnya labu hak yang kuning, labu kundur tu. Labu manis lah, orang tu buat gulai. Memang hak tu pun buat gulai. Labu kuning orang tak buat gulai. Orang buat gulai ke labu kuning? Mana ada orang buat gulai labu kuning? Labu kuning orang buat sawah, orang tak buat gulai. Tapi manis ke lah sawah, kan? Cuma buat gulai ni dia manis. Dan dari labu tu yang rupanya digunakan, kata Al-Imam Abdul Hayy, dia muhaqqiq, dia hadiskan dia. Dan disebut itu qara'u salah tu lah yang dimaksudkan. Nah, qara'u salah. Karena dikuatkan lagi dengan kisah Nabi Allah Yusuf AS, Nabi Allah Yunus AS. Nabi Yunus setelah mana keluar daripada perut ikan nun, ini ikan paus tu, terdampar di mana? Di Salam. Katanya di Maroko. Satu tempat di situ, di tepi pantai. Dan di situlah tumbuhnya labu tersebut. Sebab itu dipanggil qara'u salawi. Jadi yang disebut dengan apa ni, wa anbatna alaihi syajaratan min yaqtin, kami tumbuhkannya daripada pokok, daripada yaqtin. Yaqtin maksudnya qara. Maka itu yang dimaksudkan dengan dengan labu tersebut. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'kulu sarida bil lahmi wal qara. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan sarid bil lahm. Sarid bil lahm ma'ruf, sarid sarid wal qara. Sarid dalam bahasa, dalam apa ni, Hijaz, ahli Hijaz, beza dengan sarid di sini. Sarid di sini itu fattah tu. Nasi atau ada roti, ada daging. Sarid bagi orang Arab Khalij, khususnya di Saudi dan sebagainya, tempat biasanya seperti gulai. Ada daging dalam tu, dan macam qara ada gulai. Kemudian dalam tu ada qara. Dia letakkan labu dalam tu. Jadi macam gulai daging. Alhamdulillah hari ni kita makan daging, masya-Allah. Sedap betul. Manis elok. Pecah elok dalam mulut. Maksudnya tak lihat.
sedap tu. Terima kasih banyak kepada Ustaz Syukri dan sahabat-sahabat yang apa ni, sahabat-sahabat kita yang masak, termasuk saya lah yang semalam memberkati tempat tersebut. Nanti keluar gambar ni, gambar duduk tepi pegang cekak pinggang tengok orang ambil gambar ke tu, buat-buat macam kita bawa tu kan. Wa kana yuhibbul qara'a, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai labu. Wa yaqulu innaha syajaratu akhilus, dan dikatakan oleh Nabi inilah pokok saudara saya Yunus alaihi salam. Faham? Ini dimaksudkan dengan asal apa ni, ad-dubab tersebut, taqra' tadi. Wa an Jabir bin Tariq, sebab tu kata Nabi, nanti kita akan tengok. وعن جابر بن طارق رضي الله تعالى عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء مقطع أي قطع. Saya melihat labu yang dipotong-potong. Di sini ada labu, kalau kamu pernah tengok labu kuning dipanggil qar'ul asal. Qar'ul asal, pernah tengok labu kuning besar. Saya tengok di kampung. Di sini pun ada kan, labu besar kuning, dan dia bukan labu kuning macam kuning yang dalam tu apa ni keras sudah ni, dia kuning dan kemudian dalam dia macam labu kundur, tapi dia kuning besar. Yang tu labu dia panggil qar'ul asal. Yang ni mungkin buat gulai juga, untuk orang buat gulai, buat gulai, buat sup dan sebagainya. Ni elok untuk orang yang demam dan sebagainya, elok. Faqultu ma hadha, maka ditanya oleh Sayyidina Jabir ibn Tariq, Tariq, Jabir ibn Tariq. Jadi kamu kalau baca hadis, baca kitab, kena tengok hurufnya dan sebagainya. Jangan pakai baca aja. Nah, tapi kalau macam tadi Jabir ibn Tariq, Jabir ibn Tariq, tak betul sebab dia bukan Tariq, dia Tariq. Sebab ta alif ra qaf. Nak baca itu. Kalau tidak, orang kata kata kita ni reti baca ke tak reti baca. Jadi kamu kalau balik nanti dah nak mengajar dan sebagainya, kena raikan semua tu, nama rawi, nama semua sekali. Kalau kamu nak baca, baca seperti mana yang ditulis dengan makhrajnya. Faham? Jangan tak betul baca. Faqultu ma hadha, dia tanya apa ini ya Rasulullah. Dan dia bukan tanya hakikah, bukan tanya tentang apa hakikah ini, dubak ke apa dia ni, tak. Tanya ma hadha, maksud dia kenapa ya Rasulullah kamu buat sedemikian, apa faedah kamu potong kecil-kecil macam ni. Faqala Nabi SAW, nukathiru bihi ta'amana, untuk membanyakkan makanan kami. Maksudnya nak bagi nampak banyak. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال إن قياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعه. Seorang tukang jahit. Ini dikatakan juga khadam Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi tidak diketahui siapa nama beliau. Pernah menjemput Nabi untuk datang makan makanan yang dimasak oleh beliau. Qala Sayyidina Anas ibn Malik, qala Anas radhiyallahu anhu, fa dhahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya pergi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila dhalika ta'am, dengan jemputan tersebut, kepada jemputan tadi. Fa kharraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzan min sya'ir, dan dibawa kepada Nabi khubz, roti daripada sya'ir. Wa marqan fihi dubba'an, dubba'un, dan satu gulai yang dalam tu ada ada labu. Wa qadidun, biasanya gulai ada labu ni, dalam tu biasanya ada daging, biasanya. Kemudian wa qadid, dan daging, daging kering yang dimasinkan. Kalau di sini di Mesir terkenal dengan daging kering ni dipanggil apa ni, bastarmah. Bastarmah. Kalau kamu pergi kedai-kedai daging, kamu tengok daging sangkut tu, dia gantung, dia buat bentuk panjang macam tu. Dia gantung. Lepas tu dia kerak-kerak-kerak. Kamu makan di Abu Rami, di Abu Rami tu, di tengah jalan tu, kamu minta baked di bastarmah, roti campur dengan telur, campur dengan dengan daging qadid. Dia bagi bastarmah. Nah, tu dah daging masin tu, qadid. Jadi Nabi makan daging masin tu. Qala Anasun, kata Sayyidina Anas, fara'aitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u dubba'a hawalail qas'ah. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari-cari dubba, nah, di sekeliling qas'ah. Sebut dah tadi qas'ah boleh makan 10 orang, manakala sahfah boleh makan 5 orang. Nah, itu beza antara qas'ah dengan sahfah. Dimakan di, Nabi mencari-cari di keliling qas'ah tersebut, bekas tadi ataupun talam besar tu, mencari dubba. Falam azal uhibbu dubba min yawma idzin, kata Sayyidina Anas bin Malik, maka mulai pada saat tersebut
saya menyukai lubang. Dan saya tengok tu, saya terus menyukai lubang kerana Nabi suka. Kata al-Imam an-Nawawi, qala al-Imam an-Nawawi fihi annahu yustahabbu an yuhibbal mar'u dubba. Sini menunjukkan bahawa disunatkan an yuhibbal mar'u ad-dubba. Maksud seorang tadi perlu menyukai lubang. Kalaupun kamu tak suka lubang, kena suka. Kerana ni Nabi suka. Pani kalau kita ni tak biasa tak. Saya memang tak lalu makan apa ni labu kundak tu. Labu apa pun saya tak lalu lah. Kena lalu lepas ni. Kenapa? Kerana Nabi makan. Ya. Wa kadzalika kullu shay'in kana yuhibbuhu sallallahu alaihi wasallam. Itu juga semua perkara yang disukai oleh Nabi, maka kita kena suka. Dan sini juga dalil kata ulama, sunnah mengikuti para solihin dalam semua urusan mereka. Lepas tu kita sunat mengikut mereka pada pakaian mereka, pada gerak mereka, pada kata-kata semua kita disunatkan ikut seperti mana dilakukan oleh Sayyidina Anas bin Malik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana melihat Nabi suka dengan lupa. Baik. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai halwa dan asal. Halwa makanan yang dimasak. Ada ulama yang itlakkan halwa maksudnya yang manisan. Asal sejenis daripada manisan tersebut, iaitu asal nahl. Dan kata sebagian ulama yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, halwa yang Nabi suka adalah al-majiyah. Apa majiyah? Iaitu tam yu'janu bilaban. Susu tamar yang dicampurkan dengan laban. Jadi kamu balik nanti beli tamar. Tamar yang kerah, kena pergi ke Atarah. Pergi ke Atarah tu. Dan dia penjual tamar kerah. Pasal tak? Tamar kerah dalam bumi dia penjual. Kalau kita tokak tu patah gigi kita. Yang tu tamar tu nak kena potong, kena potong guna dengan lesung. Pisau batu ke, kena guna pisau besar ke, baru boleh potong. Kalau lekeh-lekeh tak boleh. Dia kena potong kerahnya. Kerah tu kerah tamar tu. Tamar nak makan macam mana ni? Ni tamar ni lah yang digunakan, dibubur di dalam susu. Kamu balik, beli yang tu. Murah ya. Balik. Bila lagi nak amal dengan sunnah. Ini yang Nabi suka. Majiat dia bagi. Balik, beli yang tu. Singgah lagi. Potong balik, buang biji dia. Lepas tu, beli susu. Bukhairah tu. Beli bukhairah tu. Ha? Beli yang tu. Bubuh dalam. Memang satu pun tak kena ajak kan. Lepas tu potong pisau. Potong kurma tu bubuh dalam susu. Tinggal semalaman. Pagi sekejap, waktu sahur, makan. Alatu al-masyum. Sedap betul. Makan yang tu. Dan boleh simpan juga sampai buka puasa. Waktu buka puasa kalau makan tu, memang mengenyangkan. Dan sedap. Ini makanan yang Nabi sangat suka. Itu halwa yang Nabi suka. Dan nanti dia akan campur dengan susu. Dia akan jadi kurma campur susu. Dan kurma tu memang dibuat untuk tu. Kurma kerah tu memang untuk tujuan diletak ke dalam air. Kurma kerah tu kalau kamu kerak bubur dalam air saja pun air dah jadi manis. Bubur dalam air saja simpan dalam peti ais. Lagi sahur. Lepas tu minum air tersebut. Sekali dengan kurma tadi. Itu pun dah cukup mengenyangkan. Baik. Wa kana ahabbal asyrabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-'asal. Dan adakah Nabi pernah melihat gula? Tidak sahih riwayat yang menyebutkan Nabi melihat gula. Dan riwayat kata Nabi tidak pernah melihat gula. Itu ya. Mana? Dan ada khabar yang menyebut annahu hadara malak ansari wa fihi sukkar. Dan Nabi pernah datang datang daripada barang daripada Ansari, daripada orang Ansar kepada Nabi SAW, dalam tu ada sukar. Katanya itu tidak sahih hadis tersebut. Faham? Ghair sabit kata Imam As-Suhaili rahimahullahu taala. Baik. Kemudian Nabi paling suka asal. Asal yang Nabi suka macam mana? Dicampur dengan air. Asal dicampur dengan air, dikacau dan diminum. Kemudian ulama ajar juga cara macam mana nak bagi, kalau badan kita panas nak bagi sejuk, badan kita sejuk nak bagi panas. Ada cara dia kan? Saya terlupa dah. Tunggu Dr. Azihan Hafiz pernah cerita. Kamu boleh cari balik. Macam mana
cara untuk bagi badan yang sejuk untuk jadi panas. Nak masukkan mana dulu? Air dulu ke? Masuk asal dulu. Baik, kalau badan panas, nak bagi sejuk, masukkan madu, tuang air. Masuk madu, tuang air. Ini untuk badan kita yang panas nak jadi sejuk. Sebab asal ni panas. Jadi air ni sejuk, dituang. Masuk madu dulu, tuang air. Kalau badan kita sejuk nak jadi panas, air, tuang madu. Ha, tu cara, terbalik. Terbalikkan. Ha, tu untuk nak bagi panas dan sejuk badan kita. Keadaan. Ada kelebihan asal. Dan asal isuit, asal isuit nak tak lain. Sini kamu pergi kedai tengok, oi asal, asal isuit. Oi. Asal isuit tu tu gula. Tu gula orang panggil apa? Gula geret. Kalau orang Kedah kata. Gula geret. Orang kita juga panggil apa dia? Orang panggil apa tu? Lain pada nama gula geret dia. Nissan. Ha? Bukan kereta Nissan tu. Nissan. Wa kana ahabba asy-syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-laban. Dan minuman yang paling Nabi sukai adalah laban, susu. Dikasrati manafi'ihi, kerana banyaknya manfaat laban tersebut. Cuma kata ulama, sebab Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata laisa syai'un yujzi'u min at-ta'ami wasy-syarabi illa al-laban. Tidak ada makanan, dia tidak ada sesuatu yang mengambil tempat makan dan minum melainkan susu. Laban ni diambil dua-dua tempat. Dia kita boleh minum laban pun boleh, makan laban pun boleh. Dia dia mengambil tempat rizq pun ada. Sebab tu dibuat kajian, doktor buat kajian, dalam laban ni dia ada semua apa ni keperluan yang diperlukan oleh badan. Besinya, vitaminnya dan sebagainya semua ada dalam tu. Jadi kerana tu laban ni mengambil tempat makan dan minum. Dan disebut dalam perubatan juga tidak elok juga kalau berlebihan makan susu. Nah, lakin yang bagi Allah yufrita fi isti'malihi, jangan makan banyak sangat. Li'annahu radi'un lil mahmumi wal masrukh wa idamatuhu tu'zid dimagh, boleh menyebabkan akan masalah pada otak kalau makan banyak sangat susu. Kecuali kata ulama wa yadfa'u dararahu idafat al-'asali aw sukkar ilayhi. Cara macam mana nak bagi elak daripada darar tadi? Kalau makan laban saja tanpa dicampur dengan sesuatu, ini bahaya. Tapi kalau nak elak daripada mudarat tadi, apa dia? Campurkan susu dan campurkan madu ataupun campurkan sikit dengan gula, baru akan menghilangkan dia punya mudarat. Jadi kalau kita nak minum susu tiap-tiap hari, tak masalah. Campur madu sikit, campur gula sikit. Lagi eloknya madu yang bawa gula apa ni, susu tu kepada kita. Oh, faham lah. Ingat tahu pada faham lah tu. Itu mau buka serius je. Itu lagi elok. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shariba al-laban qala inna lahu dasama. Nabi SAW bila minum susu, maka Nabi sebut inna lahu dasam. Di dalam susu ini ada dasam, ada lemak. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yashrabu al-labana qalisan taratan wa taratan mashuban bil ma'il barid. Kadang-kadang Nabi minum susu qalis, susu saja, dan kadang-kadang Nabi minum susu yang dicampur dengan air yang sejuk. Faham? Ma'il barid. Baik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi minum susu fresh. Nah, kita di sini di Mesir terkenal dengan susu jamus. Kalau kamu pergi ke kedai itu, susu jamus. Nah, elok juga minum susu jamus. Tapi kalau orang tak biasa, dia mungkin tak apa nak rasa, tak apa nak sedap. Cuma nak masak macam mana? Masak sampai dia royalan tu, dia naik dia punya buih dia tu. Kamu letakkan bunga cengkeh. Tak bunga cengkeh dalam satu ataupun dua saja. Jangan busuk genggam. Busuk genggam gentle. Kami pernah buat dah busuk genggam. Ada kawan saya seorang, kita kata tolong masak tak apa ni, masa saya tak kahwin lagi. Saya abang dia suruh dia tolong masak susu saya beli. Dia pun masak. Saya kata dia, saya pergi bubuh bunga cengkeh, nak pergi hilang bau. Susu jamus bau. Dia pergi hentam bubuh. Secekak. Secekak dia bubuh. Lain kali susu tu memang ni, kita tak rasa susu, kita rasa air cengkeh. Air cengkeh. Apa dia ni? Bubuh sikit garam, bubuh sikit garam, bubuh gula sikit, kemudian bubuh cengkeh satu dua. Satu dua ni dah. Dua bunga tu je. Itu pun dah cukup. Dia akan hilang bau, dan akan rasa sedap. Try, beli. Orang Arab sini minum terus. Sebagai ada Arab, minum terus ya. Susu jamus. Susu unta ya boleh minum terus. Susu unta sedap.
minum turis pun tak rasa apa. Lagi sedap campur yang kencing dia. Ada juga orang kita nak pergi ke Saudi, nak juga air kencing tu bubuh juga dalam susu. Memang dibuat kajian, ada seorang doktor buat kajian di Libya, ada buat satu risalah pasal perubatan dia, dibuat kajian tentang air kencing unta dicampur dalam dalam air susu unta diminum. Satu gelas, satu camca, satu sudu air kencing. Air kencing lagi mahal daripada susu. Air kencing unta ada 30 riyal. Susu unta satu botol, sama besar botol dia, 5 riyal. Sebab unta jangan kencing. Sekali dia kencing, memang kena kencing. Kan? Memang 30 riyal lah. Jadi satu cawan ni, satu sudu. Tapi kita mazhab Syafi'i, kalau kita tak ada mudarat apa-apa, tak, nak minum buat apa, kita tak ada apa. Haram. Nah, najis. Mazhab Syafi'i najis. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki ya. Maka bagi mereka binatang yang ternakan, najis binatang ternakan adalah suci. Jadi minum. Diminum dan dibuat kajian, dia kata selepas kepada orang yang penyakit kanser, dalam beberapa bulan memang kanser dia, dia punya kuman kanser tadi berkurang. Akhirnya sembuh. Punya ada ubat dia. Ada ubat juga. Kita kalau tak perlu tak payah minum. Penyakit lah. Nabi suruh minum pada orang yang penyakit. Kawan yang apa ni, orang-orang yang pergi datang kepada Nabi SAW yang kata tak sesuai dengan udara Madinah, yang Nabi suruh minum air kencing tadi, kerana dia ada penyakit. Nama penyakit mereka segi zahir, yang kedua penyakit hati dia, mereka ni murtad. Mereka ni orang yang murtad. Mereka dah bunuh kan sahabat Nabi SAW yang menjaga unta Nabi, unta-unta umat Islam, dikerak-kerak, dikorek mata. Dia panggil ashab uraniyin, dia panggil ashab uraniyin. Dan dikejar oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tangkap dan buat mayat dan dibalas balik. Sebelum turun hukum qisas tu, sebelum turun hukum qisas, sebelum turun qisas dibalas balik seperti mana yang dibuat. Dikorek mata, dikerak badan mereka, dan akhirnya dibiarkan. Mereka mati dalam keadaan murtad. Sahab uraniyin. Dan depan ni lah yang Nabi suruh orang susukan unta, campurkan air kencing unta, dan mereka minum dan sembuh daripada penyakit. Ini yang sebagai ulama kata memang menyembuhkan penyakit. Tapi kepada yang berpenyakit lah, yang tak ada penyakit minum apa tu cari penyakit. Baik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza utiya bilabanin qala barakatuh. Dan Nabi SAW bila dibawa kepada Nabi susu, maka Nabi akan sebut barakah. Ini sebut Nabi kata ni barakah. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatamajja'u tamra bil laban. Yatamajja'. Jadi yatamajja' mana dia pada sini? Yatamajja' maksudnya mencampurkan susu dengan laban. Yatamajja' at-tamra bil laban. Nah, jangan labin dengan macam tak tahu lah. Yatamarra, yatamajja' at-tamra bil laban. Ah, itu. Campur tamar dengan batang. Labin batang. Laban susu. Wa yusammiha al-athyabain. Dan Nabi mengatakan ini adalah dua benda baik. Athyabain, dua yang lazat. Wa akala sallallahu alaihi wasallam at-tamra biz-zubdi wa kana yuhibbuhu. Dan Nabi juga mencampurkan tamar dengan zubd. Dengan apa? Dengan zabadi. Zubd. Zabadi, beli zabadi. Kamu nak kat sini? Kamu kena jadi Arab lah. Sini kena try semua Arab makan semua, kamu kena try. Arab dia takkan sahur naikkan makan zabadi. Zabadi mesti makan. Zabadi yang putih tu. Zabadi Malaysia lekeh je weh. Kamu beli zabadi di Malaysia tu yang jenama Nestle apa semua tu, hak makan tu bukan zabadi tu. Tu memang gula lah. Dia campur gula kan. Susu kata susu masam, susu masam. Tak masam pun. Kalau kamu nak masam di sini, makan raib. Susu raib tu. Itu baru susu masam tu. Ini susu raib. Dan Nabi suka minum susu raib. Ha? Panggil hamil. Susu yang masam tu, ha, beli yang tu. Kemudian beli zabadi. Zabadi beli hak yang apa ni, jenama-jenama yang ada di sini ni. Yang putih tu. Bukan yang ada perasaan dalam tu, bukan yang ada dalam tu ada anggur, ada rendak kan. Beli yang putih tu. Kalau tak tahan sangat, bubuh madu. Bubuh madu dalam kacau. Dia makan, sedap. Atau makan tahan pun sehari. Jadi orang yang tak biasa lah. Jadi kalau kamu biasakan dia macam tu, sedap. Dan kemudian potong kurma masukkan dalam tu, kacau, makan. Macam Nabi makan. Kerana yuhibbu, Nabi suka. Benar Nabi suka, kena suka lepas ni. Kamu kena try semua. Ni dah baca dah kitab dia. Nah, baca teringat tentang dagingnya. Itu yang dia tahu. Ini tak macam. Wa fil ihya annahu jaa'a Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu bil faluzaj fa akala minhu.
Sayyidina Uthman telah datang membawa kepada Nabi Faluzaj. Apa Faluzaj? Sejenis kuih. Kuih dia ni macam kuih apa? Faluzaj ni dia macam kuih. Kalau di Malaysia, kuih kita jenis kalau pergi raya tu, kuih yang kalau kita buh dalam mulut, penuh sodak dalam mulut tu, boleh? Ha? Kuih apa? Bukan macam buruk, ada satu di sini. Ha? Mazola. Bukan? Ha? Biskut bakar tu? Bukan tak. Ha? Kuih bangkit kan? Kuih bangkit ke tu? Oh, kuih bangkit kan? Dia putih kan? Kuih bangkit kan? Oh, tak. Itu kuih bakar. Ada kuih bangkit, betul kuih bangkit. Kuih bangkit. Dia bentuk bunga kan? Haa, ah, dia betul. Untuk bunga-bunga lagi, untuk mamat bunga lah. Untuk bunga ni, kuih bangkit. Lebih kurang macam tu bentuk dia. Ya, dia Faluzaj. Nabi suka. Orang Melayu ni ambil mana tu semua benda tu? Dia buat macam ihya ni. Lebih-lebih kurang lah, bukan macam tu sebi. Sebab kalau kamu buka dalam, kamu tengok dalam apa ni, dalam Google, kamu akan jumpa dia punya bentuk dia. Sebab dia buat daripada himpah. Dia ada campuran dia. Saya tak terkenal benda-benda macam ni. Dia kurang terkenal sikit. Sebab ni banyak makanan yang daripada Khalij, daripada belah Hijaz. Lepas tu kalau kamu pergi ke Hijaz, kamu pergi ke belah Khalij, kamu pergi ke apa ni, Dubai, Bahrain dan sebagainya, kalau ada makanan ni, cuba kamu tanya tengok pada mereka. Rasa. Catat makanan-makanan yang dimakan oleh Nabi SAW. Kerana ni hampir Bahrain dengan apa ni, Kuwait dengan Saudi ini hampir-hampir semua. Try ambil makanan yang Nabi pernah makan. Kuih-kuih yang Nabi pernah makan ni, cuba try rasa. Faluzaj ni kita akan beritahu nama dia yang sekarang ni terkenal dengan nama Fa'akala minhu wa qala ma hadha ya Aba Abdillah. Oh, minta maaf. Minta maaf. Faluzaj bukan tu, bukan kuih. Kuih yang lagi. Ni dia panggil khabis. Khabis ni benda lain. Lagi saya sebut. Ni khabis, minta maaf. Ma hadha ya Aba Abdillah. Qala bi abi anta wa ummi naj'alu samna wal asala fi burma. Sayyidina Uthman cerita tu cara macam mana nak buat. Ha ni orang panggil buat buku syekh lah namanya. Buku masak tu. Ada sunnah. Buku masak ni ada seorang ulama daripada Johor. Syekh Abu Bakar Muar. Abu Bakar Muar kalau tak silap saya. Al-Muari. Syekh Abu Bakar Muar kata dia ada satu buku kitab tentang, dia ada kitab banyak. Satu kitab dia berkenaan dengan cara masak. Dia buat buku resipi. Ada orang buku resipi lama, turah sebenarnya. Buku resipi turah. Tulis Lanjawi. Cara nak masak makanan daripada Mesir, daripada Arab, makanan daripada Jawa, makanan daripada, semua ada dalam tu. Untuk guru buat buku resipi. Ya? Naja'alu samna wal asala fil burma. Wa nadha'uha 'ala an-nar hatta naghliyahu. Jadi kami letakkan sam dia apa ni, minyak sapi. Kemudian kami letakkan madu fil burmah dalam bekas untuk masak. Kemudian kami letak di atas api. Kemudian kami masak sekali. Summa na'kudhu muqqal hintati muqqal hintah idha tuhina. Dia ambil muqqal hintah daripada apa ni, tepung gandum ni. Gandum ni dia ada muq dia. Maksud dia ambil macam tuhina. Macam tuhina dia tu. Dia panggil idha tuhina. Dia macam perahan dia macam dia panggil apa dia ni. Dia panggil apa ni bahasa dia. Pati hintah lah dia panggil. Bukul hintah ni panggil pati hintah. Dia ambil وَنُلْقِيهِ عَلَى السَّمْنِي وَالْعَسَلْ فِي الْبُرْمَةِ. Dan kami masukkan dalam bekas tu dicampur bersama dengan minyak sapi dan juga dengan madu. ثُمَّ نَسُوتُهُ حَتَّى يَنْضُجَ وَسَيَأْتِي كَمَتَرْ وَيَأْتِي كَمَتَرْ. Nah, kemudian kami biarkan sampai dia masak. Mereka ini yang berlaku ni, yang ada depan mata kamu ya Rasulullah. Dia cerita kepada Nabi. Nabi buat pula lepas tu. Dalam hari lain Nabi buat. Nabi buat pula dan Nabi tunjuk pula kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadha at-ta'amu tayyibun. Karena ini sedap kata Nabi. Manis, dia manis dan dia ada rasa. Kalau kamu tengok dia dipanggil ni qabis, sini qabis. Alhamdulillah saya dah makan dah qabis ni. Dan qabis saya makan ni campur sekali dengan apa ni? Dengan pisang. Ada campuran. Ada satu kedai di Jeddah. Saya pergi dengan Syekh Ahmad Mamdur Rahimahullah, dibawa oleh kawan Syekh Ahmad waktu kami ziarah ke Makkah Al-Mukarramah, baca kitab di Makkah dengan masyayikh di Makkah, Syekh Ahmad Al-Qaimi dan sebagainya.
dengan Syekh Ayub Ahdan. Jadi ada satu hari itu tak ada kelas, saya dengan Syekh Ahmad kami pergi ke Jeddah cari kita. Sampai di Jeddah Jumaat pergi ngaji juga, pergi dengan jumpa dengan Al-Habib Syihabuddin Baharu. Saya mengaji kita apa ni, kami baca kitab Safinatun Najah dengan Habib Syihabuddin Baharu. Ini anak murid kepada Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Syatri. Abdullah Syatri pengasas kepada Di Bakri, ayah kepada Habib Salim. Umur dia 109 tahun waktu saya mengaji. Kami baca tu umur dia 109 tahun dan dia dah wafat. Dan dia antara sanad yang tinggi dalam Safinah. Dan sanad dia yang tinggi dalam Safinah hanya melalui orang saja sampai kepada sahibu Safinah, Habib Syihabuddin Baharu rahimahullah ta'ala. Kami baca dia habis, kita baca sardan sebab nak pertemuan kan, jumpa sekali itu saja jumpa. Dia orang tua sangat dah, tua sangat waktu duduk atas kursi dan wajahnya nur. Allah yarham, moga Allah ta'ala berkati beliau. Dan jadi kami kawan Syekh bawa saya dengan Syekh pergi makan satu kedai ni. Makan ni lah. Makan khabis ni kalau tak salah saya lah. Makan campur dengan apa ni, dengan pisang tu, sedap manis. Wa dhakara hadhihi al-qissata fil mawahib an Abdullah bin Salam bi wajhin akhar. Dan kisah ni disebut oleh Sayyidina Abdullah bin Salam dengan wajah yang lain, ma'a tasmiyati hadha at-ta'am al-qabis. Jadi kalau kamu pergi ke Khalij, negara Khalij ni negara ni lah. Mesir tak termasuk Khalij. Tak. Sebab tu Mesir makanan dia lain sikit. Dia lain dah. Dia mempunyai apa, ada iklim yang lain. Dia bukan iklim Khalij. Dia bukan kawasan Hijaz. Kalau kamu pergi ke kawasan sana, cari Khalij. Hari sampai jumpa. Boleh makan sekali pun tak apa lah. Kita dah pernah makan benda yang Nabi makan. Jadi lah. Wa kana ahabba at-ta'ami ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-lahm. Makanan yang paling Nabi suka adalah daging. Alhamdulillah hari ini kita makan daging. Asyik makan ayam kan. Tak ada yang yatanaha. Nah, ada seorang agak tak mau makan ayam. Ini raitu tak kulu syai. Nah. Wa yaqulu innahu yazidu fi as-sam'i. Kenapa Nabi sebut kenapa berfaedahnya daging ini? Karena ia akan menambahkan pada pendengaran. Wa huwa sayyidu ta'ami fid dunya wal akhirah, dan dia adalah ketua segala makanan di dunia dan di akhirat. Atau di akhirat nanti pun akan terkenal dengan daging. Nah, di dunia ni daging yang mahal ni daging wagyu. Wagyu mahal betul daging. Kadang-kadang satu hidangan tu hampir 2000 ke 3000 pun ada. Daging satu slice dia 2000. Sebab daging wagyu ni dibelah lembu yang besar. Kemudian apa ni, lembu dia tadi tidak akan buat kerja. Kerja dia gemuk ya sampai dia akan disembelih. Nah. Dan kemudian makan makanan yang terpilih. Kemudian tiap-tiap hari hanya dengar muzik. Dia dengar muzik. Dan tuan dia tiap-tiap hari akan urut dia. Dan dia musyok, lepas tu dia kena sembelih. Tuan dia tiap-tiap hari urut, dia kena urut. Sebab daging lembu kalau dia tension, dia akan keluar asid. Maka sebab tu daging hak kita beli biasanya murah kerana dia dah apa ni, apa ni kena asid, tapi tu pun sedap tak ada lah kan. Okey lah. Wagyu mahal betul dia. Sebab daging wagyu ni katanya kalau letak dalam mulut saja, dia hancur tu dalam mulut. Dia kemudian tengok cerita chef masak daging. Ada daging yang dia ada urat-urat-urat-urat. Itu daging wagyu. Urat kecil-kecil. Daging tu mahal tu. Saya dah daripada bawa lah pergi ke apa ni, orang panggil apa nak tahu? Menateh jahit. Semua tu dia bawa pergi lah. Adalah datuk-datuk ni. Kadang-kadang saya pergi mengajak tu adalah bawa saya pergi makan. Tapi dia tak tunjuk saya nak work you tu. Saya duduk tengok juga lah. Kau nak ambil dia, dia ambil alik. Tak tu mahal. Dia pun ketawa kalau makan tu satu tawa kami. Ini berjamu hak lain lah. Jamu hak yang paha. Jamu hak yang sedap-sedap juga. Semua daging hak yang lembut-lembut semua. Tapi dia pun sengaja tak pergi nampak hak yang wagyu. Sebab wagyu satu slice tu saja kalau di magnetik, di apa ni, menatik tu, satu tu RM800, RM1000. Maksudnya kalau kamu makan dengan isteri kamu, balik tu dia nak marah. Habis duit RM800. Tak jauh. Kalau nak makan tu teringatlah orang-orang miskin. Nak makan tu ingat orang miskin, lepas tu makan.
Baik. Walau sa'al tu Rabbi, saya tak namakan lagi. Lagi itu tak namakan lagi. Lagi itu kalau satu slice tu saja 800, kalau tok, kerak saja satu, kalau kerak 20, bagi 20. Patut bagi 20, dah 40 dah satu tu, slice tu saja. Sikit tu. Kalau jatuh yang tu, kucing sambak, ligan kucing tu. Baru. Nak main. Kamu balik di Malaysia kalau dah kahwin, bawa isteri pergi makan di kedai tu. Kena bawa juga sekali, pergi makan. Cik kamu yang tu sedap, bagi dia sedap. Tengok. Ya. Lepas tu minta lah, apa nak minta. Walau sa'alu Rabbi an yut'imani an yut'imanihi kulla yawmin lafa'al. Nabi kata kalau aku inginkan untuk aku minta setiap hari untuk dimakan daging, untuk aku makan daging, aku akan minta kepada Nabi, kepada Allah. Tapi aku tak minta. Maksudnya Nabi kalau nak makan daging setiap hari pun boleh. Taklah boleh bagi kepada Nabi, tapi Nabi tak. Wa an Atha ibn Yasar radhiyallahu anhu anna Umm Salamah radhiyallahu ta'ala anha akhbaratuhu annaha qarrabat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jamban mashwiyan fa akala minhu. Diceritakan oleh Umm Salamah radhiyallahu anha, mukminin, diceritakan bahwa didekatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jamban mashwiya, maksudnya bahagian depan kaki kambing yang dibakar, maka Nabi makan. وعن عبد الله بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. Kami makan bersama dengan Nabi daging bakar di dalam masjid. Sehingga dalil menunjukkan harus makan dalam masjid dengan syarat tidak mengotorkan masjid. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. Saya pernah bertamu dengan Rasulullah, dijemput untuk makan di rumah seseorang pada satu malam. Fa'utiya bijambin mashwiyin, kemudian dibawa kepada kami daging kambing yang dibakar di bahagian depan jamba, maksudnya bahagian depan kaki kambing. Nabi suka bahagian tersebut, tapi Nabi suka di situ bukan kerana daging itu paling lazat, tidak, kerana itu paling cepat masak. Kerana Nabi jarang bertemu dengan daging, jadi bila ada jamuan daging, Nabi akan minta yang paling cepat masak, paling cepat masak di bahagian kaki tersebut. Suma akhadha syafrata, kemudian Nabi ambil pisau besar. Faja'ala yahuzzu, kemudian Nabi kerak. Di sini dalil harus mengerak daging dengan pisau. Ada orang kata tak, daging jangan dikerak dengan pisau, nak kena cobek dengan tangan. Tak, ini tidak menafikan, tidak akan menghilangkan keberkatan pada daging tersebut. Jadi boleh guna pisau, tak bersama. Wahadzali biha minhu, Nabi kerak daging tersebut, kemudian Nabi kerak juga untuk Sayyidina Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Di sini dalil kata orang yang kalau dapat pisau tersebut dia kerak, dan sunat kita kerak dan bagi kepada orang yang lebih kecil daripada kita. Tolong kerakkan untuk orang lain. Dan ini minal makarim al-akhlaq. Faham? Dan kemudian qala faja'a Bilalun yu'zimuhu bis-salah. Nasaina Bilal datang untuk minta izin nak azan. Saya Bilal datang nak minta izin dengan azan. Fa'alqa as-syafrata. Saya Nabi Zalha ni yang hadis. Nabi tengah kerak. Nasaina Bilal datang, ya Rasulullah, saya nak azan. Boleh tak? Nabi tu lemparkan pisau tu. Malamu taribat yadah. Nabi marah. Saya dah bilang. Faqala malamu taribat yadah. Jadi apa makna di sini? Nabi marah lah. Nabi kata, ni apa ni? Taribat yadah ni maksud daripada dalam bahasa Arabnya, iltasaqat yadahu biturabi min syiddatil faqr. Maksudnya kalau bahasa kita ni, jadi fakir kamu. Tak, sebenarnya itu bukan maksud. Perkataan itu disebut dalam Arab tapi dengan makna yang terbalik. Maksudnya Allah kayakan kamu. Kalau disebut dengan fakir, maksudnya lawan dia, kaya kamu. Faham? Orang biasa macam tu. Arab memang biasa macam tu. Kalau disebut kadang-kadang tu dengan perkataan yang tak elok, tapi makna dia elok sebaliknya. Contoh kita Arab mesti kalau jumpa orang korang, dia kata apa? Yakhrib baitak. Yakhrib baitak, dia kata runtuh rumah. Tapi bukan maksud dia. Maksud Moga Allah Ta'ala makmurkan rumah kamu. Terbalik. Tapi biasa kalau kata berkelahi, yakhrib baitak. Kata maksudnya memang runtuh rumah. Tapi kalau dia keseronok jumpa kawan, itu kalau kadang-kadang jumpa kawan, dah ifrit dah. Dah syaitan. Kalau jumpa orang sembang-sembang dia, kata, oh, ada syaitan. Dia Allah syaitan. Kata, harap pengen pun syaitan. Dia puji kamu tu sebenarnya. Kata, kamu ni hebat. Nah, maksudnya syaitan tu jahat, lawannya hebat. Nah, ini hebat, baik. Ada syaitan. Kata, ada ifrit. Allah yang ada ifrit. Ifrit maksudnya dia ni, maksudnya tahu semua. Dia duduk saya ni, semua benda dia tahu. Apa dia tak tahu? Ni ifrit ni. Ifrit maksudnya apa kata, apa ni, syadidul zakat. Cerdik sangat. Itu maksudnya. Jadi jangan faham dengan lurah.
dengan harfan bi harfin tu, kamu akan keliling orang nanti. Arab tu sebut dia dah syaitan wallahi. Kita kata dia nak tumbuh dia, mungkin tu syaitan. Nah, panggillah malaikat Jibril ke. Dan dia tak faham bahasa. Lepas tu kadang-kadang dia keliling orang. Orang Melayu pun sama je. Dalam bahasa orang Melayu kadang-kadang jumpa dengan kawan-kawan dia pun ada dia guna bahasa kasar juga. Tapi makna dia terbalik. Bukan dia masuk kasar dengan kawan tu. Tidak. Ha. Tak mau sebut lah, tak elok. Wa qala qala wa kana sharibuhu qad wafa. Waktu tu misal Sayyidina Bilal dah melebihi daripada haknya sampai menutupi bibir, merah bibir. Fa qala lahu aqussuhu laka ala siwakin aw qussuhu ala siwakin. Jadi ada khilaf di kalangan rawi, sya'rawi sini. Aqussuhu laka ala siwak. So aqussu, aku nak potong ala siwak. Maksud letakkan siwak di sini, dipotong. Maksud dia bagi sama. Nabi kata nak ada aku potong bagi sama kamu punya bisai kamu, atau qussuhu lak. Nah, qussuhu ala siwakin. Qussuhu ala siwakin maksudnya Nabi suruh Sayyidina Bilal potong. Sama ada Nabi sebut aku akan potong ataupun kamu potong sendiri. Itu makna. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sebab itu dalil menunjukkan al-mashghul la yusghal. Orang yang disibukkan dengan satu jangan disibukkan dia dengan satu yang lain. Dia sedang sibuk jangan disibukkan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yakulu min al-kabid idza shuyyat. Kita kalau guna al-mashghul la yusghal pada bab apa? Pada bab apa ni? Orang yang jima jangan kalau sedang berjima jangan kita kacau dia. Lebih bagi salam pula. Assalamualaikum kawan. Tengah apa ni sedang apa ni berjihad tu kita tu assalamualaikum dia wajib jawab tak wajib dia jawab al mashghul la yushghal. Orang tengah duk berak dalam bilik ayam kita duk bagi salam assalamualaikum lah ni kita tak nak bagi salam jangan ustaz takkan nak bagi salam kat depan jamban lah ni macam-macam tak telefon kawan tu bagi salam assalamualaikum dia tengah duk berak dan jawablah salam al mashghul la yushghal. Eh jawab. Dan kemudian apa ni tengah makan dan sebagainya. Itu satu kita kena guna tu. Ada lagi satu lagi. Apa dia? Belajar jangan disibukkan dengan satu yang lain. Belajar betul-betul. Itu ya. Wallahu a'lam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'kulu min al-kabiri idza syuyyat. Bila saya sebut tidak disibukkan tu bukan makna kita tak jangan tolong kawan-kawan kita. Tak. Tapi jangan jadikan itu sebagai profession kamu. Kamu sekarang belajar. Ha? Ini kamu pula nak jadi lebih daripada pegawai. Itu tak ada hamba. Pegawai itu kan bahagian kerja dia dan sebagainya. Kita pula nak ambil tempat dia. Ya? Kita pula habakkan dekat orang yang sepatutnya buat kerja dan berautoriti dalam bidang sebut. Kita pula turun ajak dekat dia. Macam kita ni pula dah kerja lama dah. Itu orang marah dengan kita. Ha? Itu orang marah dengan kita. Kan tidak ada hormat dengan orang lain. Sebetulnya kita ni pemudah ya. Mudah cara. Kita nak mudahkan urusan. Urusan kepada orang-orang yang kerja di sini. Tak. Bagi kita pula nak jadi pekerja di sini. Ngaji. Ada peluang nak ngaji. Satu je. Satu je dia punya apa ni tujuan utamanya. Faham? Allah Allah lain orang tu. Tidak lagi kadang-kadang orang ni dia dengar dengan kebencian. Bila saya sebut macam ni dia akan terus letak dalam satu folder. Ini folder lawan dengan mereka. Macam tu dia boleh letak. Dia tak tengok ni sebagai nasihat. Padahal dulu waktu saya ketika bersama dulu dan ni tak bersama orang tak bersama orang. Saya dulu waktu ketika pegang jawatan sebagainya dia pun boleh dengar kalam kita. Kenapa dia pun boleh dengar? Kerana dia berkata ni orang kita dan kita boleh dengar cakap dia. Habis tu kalau kita dah sekarang bukan lagi apa ni pegang persatuan dan sebagainya, bila saya tegur tu jadi orang lain. Bila kita tegur sikit yang agak kasar sedikit dan kemudian bila dia buat benda yang tidak betul kepada para masyayikh dan sebagainya, kita tegur sikit dan dah jadi orang lain dah. Nah, maksudnya kamu ni nilai orang pada apa sebenarnya? Kamu kata unzur ila maqal wala tanzur ila man qal. Tapi dah kamu tak amal ke benda tu. Kamu sebut kadang-kadang tegur kami kalau kami buat silap. Bila orang tegur kamu pula letak ni bahaya dia ni orang yang melawan kita ni. Maksudnya kamu cakap tak serupa bikin. Ha? Lepas tu kata apa ni kita akan terus menegur. Terus menegur. Karena kita sayang dengan para penuntut ilmu di masa. Kita tidak mau balik nanti kita akan menjadi liability kepada masyarakat. Lebih baiklah orang hadut di Malaysia yang mereka memang terlibat tu dengan politik tu. Mereka tu yang sembang pasal politik. Mereka lebih tahu lagi. Mereka duduk di sana. Kita nak buat apa di sini? Kita dah duduk jauh. Mereka tengok aku Facebook tu je. Bukan kita terlibat lagi apa semua pun. Ngajilah di sini. Tu tujuan pun mereka hantar.
Tu pun tujuan orang kampung kita, masyarakat di tempat Malaysia, bagi harapan betul-betul yang mai berbah-bah. Kita mai satu kapal terbang ya. Hak mai tu satu bah, dua bah daripada kampung. Dia seorang ya, dua bah mai tak. Penuh epok, tension KLIA. Lepas tu, hak balik tu beribu, hak naik seribu ya. Hak naik 500-600 orang, hak balik beribu. Balik, jam jalan-jalan. Kenapa? Kerana mai hantar kita saja. Nah, hantar di airport Lostar, hantar di airport di Terengganu, hantar apa semua. Tujuan apa dia hantar? So, balik nanti teruskan dengan kebodohan. Balik nanti, otak kamu bagi sama saja macam kamu main itu. Kamu macam nak main dulu tak hati baca kita, nahu tak tuik, balik nanti. Sama. Biar baca tu kita kenal, mutu tak khabar. Yang tu yang kami nak. Alhamdulillah. Kalau kamu balik macam tu, takbir. Macam tu kau orang kampung nak hantar kamu. Dia hantar kamu dengan penuh harapan. Dengan tujuan kamu balik nanti kamu akan boleh bimbing masyarakat tadi dengan betul ilmu kamu tadi bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu tujuan mereka. Tak ada seorang pun yang hantar kamu dengan tujuan untuk kamu balik jadi lebih teruk daripada sebelum kamu datang. Lepas tu kata ulama, kamu datang ke Mesir, ada seorang ulama namanya Imam Muhammad Badruddin. Dia jumpa dengan abang dia. Dia tanya kepada abang dia untuk datang belajar di Azhar. Abang dia kata apa? Saya benarkan kamu belajar di Azhar, tapi kalau kamu nak balik daripada Mesir, saya nak kamu balik menjadi salah satu daripada dua orang saja. Jangan jadi yang ketiga. Yaitu kamu balik sebagai alim atau kamu balik sebagai jahil. Itu ya. Saya nak kamu jadi salah satu daripada dua. Alim atau jahil. Jangan jadi nisful muta'allim. Saya tidak mau kamu balik nisful muta'allim. Kalau kamu balik sebagai alim, kamu tahu kamu alim dan kamu akan mendidik umat dengan ilmu kamu. Kalau kamu balik dan kamu tahu kamu jahil, kamu sedar diri kamu jahil, kamu tak akan belajar lebih daripada hak kamu. Karena kamu tahu kamu jahil. Tapi yang saya bimbang kamu balik, kamu bukan alim dan kamu tidak mengaku kamu jahil, kamu nisful muta'allim. Ini berat. Karena nisful muta'allim dia tak akan mengaku dia jahil. Dan dia nak sebut diri dia alim pun tak ada orang yang mengaku diri dia alim. Faham? Tapi maksudnya ni hakikah. Dia tahu kata dia tak belajar sangat pun, tapi dia duduk di Mesir, naiklah kadang-kadang pergi, kadang-kadang tak pergi, tidak mulazamah sangat dan sebagainya. Ini sepuluh muta'alim. Ini lebih bahaya balik kepada umat. Faham? Dan kamu akan jumpa, takkan kamu jumpa seorang pun balik dari Mesir ni kalau dia balik dengan sijil Azhar dia, dia balik dan dia mengaku dia jahil. Kalau kamu komplain ni dia akan marah pula. Anda pun belajar Azhar juga, ingat entah seorang. Ha, tu bahasa dia. Dah habis-habis dah tak ada nak jawab apa. Anak Azhar juga. Ingat entah seorang Azhar. Oh, habisnya tu. Nah. Faham? Jadi jangan balik nisbu muta'alim. Balik alim ataupun jahil. Kalau balik jahil senang. Kalau balik tak mengajak lah senang. Anak jahil. Memang tak mengajak dekat mesyik, tak mengaji. Tapi berapa orang nak mengaku dia mesyik tak mengaji? Tak ada nak mengaku lah. Dia tak ada nak mengaku lah. Dia akan balik akan buka kita di ni pun semua sekali di masjid pun semua kali. Lepas tu dia buat pula persepsi dia lah. Faham ni? Ayah ni dia marah ni. Jadi marah kata dia. Marah kata, oh, kata korang ni. Dia seorang je mengaji. Eh, saya tak kata pun macam tu. Saya suruh ni untuk semua orang pergi mengaji. Nah? Kalau siapa yang berasa tu maksudnya, siapa makan cili dia rasa pedas. Siapa makan mi tarik, dia rasa mi tarik. Nah? Teringat mi tarik ni. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'kulu min al-kabid idza syuya. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan makan daripada kabid, daripada hati. Kabid ni hati noh, bukan jantung. Kabid ni hati. Jantung qalb. Jadi kan kibdah tu lah. Kibdah tu. Kabid idza syuya dibakar. Jadi kalau kamu pergi, kamu tengok orang-orang Arab di sini, kami pernah beraya di Siwa. Persembelih kambing. Sembelih kambing tu jantung, hati tu diambil dulu. Dikerak hati tu kecil-kecil, dibakar. Bakar tu sambil tu, sambil tu lapah daging tu. Bagi dah, dah edar dah. Apa ni kabit. Untuk semua bakat makan. Bakat makan seorang sikit kabit. Tu ambil sunnah. Kalau dia bagi besar, saya tak faham. Tokok sikit yang tu bagi tu orang lain. Sebab dia berbau ya. Bau darah-darah tu gitu. Bakar siap lah. Bakar, terus bagi makan. Dia pun ambil semua. Apa ni, tanya tu, fadilah tu semua. Tapi Nabi tidak suka sangat makan bahagian dalam. Ini sebab, apa ni, bahagian yang dikorban. Maka yang tu yang sunnah diambil makan dulu, maka Nabi makan juga sedikit. Wa kana sallallahu alaihi wasallama
yuhibbu minasyati az-zira'a wal katif. Nabi suka daripada bahagian kambing, bahagian zira', ini bahagian-bahagian depan kaki kambing, wal katif, dan juga bahagian bahu kambing. Bahagian bahu kambing. Bahagian ini bahagian yang lazat. Dan dari riwayat lahmuz zahr. Lahmuz zahr maksudnya bahagian belakang kambing, iaitu dipanggil dengan tulang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, harimau menangis. Daging harimau menangis, itu yang sedap sekali. Harimau menangis sebab harimau kalau daging tu duduk bawah tulang, tulang daging tu duduk bawah ni. Daging ni paling lembut, sedap betul daging ni. Harimau kalau boleh makan, menangis dia. Sedap. Ataupun harimau menangis kan tak boleh nak makan sebab duduk belakang tulang. Harimau nak makan tak boleh. Oh, tension. Harimau tension jadi dia pun menangis. Dipanggil harimau menangis. Bahasa orang Melayu kita juga panggil batang pinang. Ini ada daging belakang tu panggil batang pinang. Itu daging bagian sedap. Panggil lahmuz zahr. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bilahmin. Farufi'a ilaihi dhira' wa kanat tu'jibuhu fanahasa minha. Dibawa kepada Nabi daging, kemudian Nabi mengambil zira', kemudian Nabi kanat tu'jibuhu fanahasa minha. Nabi terus pegang zira', bahagian kaki tu, yang bahagian paha ni. Kalau di sini di Mesir ni dipanggil itu bahagian apa ni, muzah, dipanggil muzah. Kalau kamu pergi ke kedai Arab minta muzah, oh mahal ni. Di bahagian bahagian yang paha kambing tu. Daging tu. Ha, macam Luffy makan tu. Ha, dipegang, tarik tu, Nabi tarik, fanahasa minha. Dan ni Nabi kata, wa alaz, ni lebih sedap. Tapi tengoklah kalau makan orang kan. Kalau makan seorang Nabi SAW tak apalah. Kalau kita pun memang kambing tu memang kita seorang. Ha, ya, tak, tak, tak. Tapi kalau makan ramai-ramai kambing tu ambil tokak macam tu, orang kata, ah, macam dia seorang kan. Ha, tu kita tengok keadaan. Tengok keadaan orang makan ramai mana. Tapi kalau makan seorang-seorang kita, elok kita angkat, pegang dan tarik. Sebab tu Upin Ipin telah mengamalkan sunnah. Nah, makan daging ayam bahagian paha dipegang dan ditarik terus. Ha, itu sunnah. Jangan bahagian paha dicobek. Ini tidak sunnah. Ini disebut dalam kitab Al-Imam Abdullah Asy'ari. Yang antara sunnah Nabi SAW adalah memegang bahagian yang berdekatan dengan tulang dan digigit terus. Karena ini lebih lazat, kata Nabi SAW. Sebab ada seorang sahabat sedang makan, bahagian yang dekat dengan tulang, kemudian dia duduk cobek, cobek. Nabi kata, Nabi pegang tu, Nabi tarik tokak tu, Nabi kata, alaz, ini lebih sedap, jangan buat macam tu. Itu tak lazat. Jadi makan pun ada tarik dia, ada jalan dia. Itu kena mengaji cara nak makan. Kamu dah tengok kan orang Korea makan ramyeon? Dah tengok dia makan ramyeon macam mana? Kita kan masak ramyeon, kemudian kita makan. Dan orang Korea dia ada cara makan ramyeon. Kamu dah tengok orang Korea makan macam mana? Macam tu juga kamu dah tengok orang Mesir makan macam mana makanan dia. Bawa kamu akan rasa lezat. Setiap, setiap makanan ada tarik dia. Macam nasi kita makan. Nasi kita makan orang tua-tua, tengok dia makan macam mana? Dia ambil nasi dulu, dia kepai, 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 dia telan. Kepai, kepai, telan. Dia tak? Lepas tu pun dia berkuah. Itu cara orang tu orang panggil. Kita tak buat dah benda tu. Buah kuah. Kita buah kuah dulu, kita tak buah sambal. Dia tak? Maka kita tuih. Pai-pai, telan, ambil cabai tumbuk, buah. Makan cabai tumbuk tuih. Dia tu. Tak. Itu bukan tarik dia. Lepas dia buah gulai dulu. Lepas tu dia buah kuah sikit. Lepas tu baru dia ambil apa ni, panggil apa? Ulam, cicah, makan. Ha, baru cara. Kalau ambil ulam, pi cicah dengan gulai, tak tuih. Kena cicah dengan cabai. Itu tarik. Dia kan jalan dia. Macam tu juga tengok dia makan macam mana. Itu semua ada jalan dia. Ada cara makan dia. Karena ini akan melazatkan. Kita akan baru rasa nikmat dia waktu itu. Lepas tu kamu kena makan makanan kaum. Kamu kena tengok bagaimana kaum tu makan. Baru kamu akan rasa lazat dia. Sebab kamu tak akan rasa nikmat dia. Hak ini yang diambil daripada hadis Nabi SAW. Orang itu diambil daripada hadis. Sebenarnya melihat kepada bagaimana cara makan. Wa'an ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala. Ada orang di Mesir dia tak reti nak makan buah. Tak, buah apa ni? Buah zaitun. Tak reti nak makan. Macam mana nak makan zaitun? Dia kata, pahit. Kamu makan pizza. Tidak. Pizza kamu makan. Berapa ramai di kalangan kita yang buang buah zaitun. Dia makan pizza, dia buang buah zaitun. Buat apa buah pizza, buat apa buat pizza tapi tak buah zaitun? Orang, orang apa ni, Spain, orang Eropah makan pizza. Makanan yang paling utama dalam pizza adalah zaitun. Dia perbuh minyak zaitun, dia perbuh zaitun. Dan ada pizza mereka yang memang buh zaitun saja. Tak buh makanan lain. Tak buh apa ni, salami, tak buh. Maksudnya tak buh apa ni, apa ni apa. Daging tu tak buh. Tak buh.
buku zaitunnya. Karena zaitun paling penting dalam visa. Tiba-tiba kita buang zaitun. Macam Muhammad Abu Nur. Buang. Kita buang. Yang itulah apa ni, benda utama dalam visa. Lepas tu makan, kena makan macam mereka makan. Kita kena bayang macam kita ni orang Eropah. Makan. Kita makan visa tu kena rasa macam kita ni Mat Saleh. Walaupun kita memang gelak gila. Memang kita ni memang Melayu betul lah. Makan. Kena buat macam mereka. Saya tengok Syekh Muhammad Ibrahim makan. Saya pergi keluar dengan dia. Sampai satu rumah ada satu kampung ni. Saya tengok dia makan. Dia ambil roti. Dia ambil telur goreng. Dia pulang dulu. Dia ambil buah timun, zaitun. Dia ambil zaitun, dia buahlah pulut. Lepas tu dia ambil apa ni, gibnah rumi tu, hak kerah tu, ambil gigit pula. Kemudian baru gigit semua sekali dalam mulut. Macam ni rupanya. Saya pun try. Ambil aish, ambil roti, buahlah pulut. Ambil zaitun, buah dalam mulut. Tak kunyah lagi. Ambil gibnah adimah, gigit, buh dalam mulut. Gunyah sekali. Allah. Macam retetoy tu. Saya tengok cerita kampung. Cerita retetoy. Tengok kan dia makan buah strawberry campur dengan buah apa tu. Dengan gibnah. Dia tokak ni. Terbangan. Mercun. Bak kepala dia. Torik dia ada jalan. Walaupun saya tahu banyak ni cara makan. Kita silap. Kita pergi hantam ambil dia. Ambil roti, makan dengan telur, habis dah kunyah, baru ambil apa ni, zaitun, buah dalam mulut. Memanglah habis ya. Sumpah dengan orang Melayu, makan nasi, buah dalam mulut, ambil gulai buah, makan ni. Lepas tu, ambil ulang, cicah, buah dalam mulut. Apa ya? Nasi dah habis dah, ambil ulang, cicah dengan cabai, buah dalam mulut. Tak akan pedah. Tak sedap langsung ni pun dengan apa tujuan ni. Kan tak tiba. Syekh Jamal Farooq Hafizahullah waktu pergi ke rumah saya di kampung. Di Pedu, dia main rumah saya. Jadi mak saya jamu buah waktu masa tu musim buah. Syekh Jamal main makan buah rokok. Saya tak buah ni sedap je. Syekh pun ambil buah rokok. Syekh makan tak banyak. Makan sikit je. Lepas tu Syekh ambil buah rambutan. Syekh rambutan sedap je. Lepas tu ada buah mangostin. Apa ni? Lupa orang bahasa Melayu. Makan buah manggih pun sedap. Oh, siapa. Lepas tu satu, kami pergi ke satu tempat lagi. Ada ceramah malam tu. Syekh dia pun jamu juga buah dokong. Saya kata, Syekh ni makan buah sedap. Syekh tahu. Alah orang cik sedap. Kata Syekh ni, Syekh Muhammad Ibrahim suka makan. Syekh Muhammad Ibrahim pun pernah main rumah saya di Pedu. Syekh Muhammad Ibrahim waktu garis. Syekh Muhammad Ibrahim main makan tu, dia makan buah dokong ni, dia makan semua. Dia makan sedap. Buah durian dia tak makan. Dia tak macam Syekh Muhammad Alawi Maliki. Syekh Muhammad Alawi suka makan durian. Dia tak makan durian. Tak. Lepas tu orang kata, ni Syekh Muhammad Ibrahim suka makan. Syekh Jamal Farooq dengar Syekh Muhammad Ibrahim. Dia adik ya, standard. Syekh Muhammad Ibrahim suka. Macam mana dia suka? Aku tak suka. Dia kata, buah ni mana ni? Lepas tu dia kata, Syekh makan macam mana? Tengok saya makan. Anda pun tunjuk kat Syekh. Kau buah, ambil buah dokong. Buah keluar biji pun. Saya kata, oh macam tu. Rupanya Syekh pepok sekali dengan biji-biji. Tapi hebatnya Syekh Jamal ni, cucu Nabi betul lah. Dia memang, dia Al-Hasani, cucu Nabi. Dia makan tak ubah muka dia waktu dia pepok. Dia pepak biji biji pahit tu, dia pepak muka tak ubah tu. Cuma dia tukar buah lain. Kalau tak suka Nabi, ni sifat Nabi. Kalau Nabi tak suka, Nabi akan ambil yang Nabi suka. Kalau Nabi tak suka, Nabi akan tinggalkan tanpa komplain. Dia tak komplain. Dia pepak dengan keadaan tak berubah muka tu. Lepas tu tak suka. Saya kata, oh macam tu memang silap Syekh. Buah biji tu memang pahit lah. Saya kata, saya cuba makan. Dia makan balik. Makan macam saya makan. Lepas dia makan macam tu, dia kata, Alhamdulillah. Al-an araftu sirrah. Sekarang saya dah tahu rahsia dia. Macam nak makan buah ni. Lepas tu, dia makan tu. Makan tu, lepas tu kena macam mana. Saya buah pilihan pergi klinik. Kena macam mana. Wa'ani bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu dhira' wa summa fi dhira' wa kana yara anna al-yahuda sammuhu
Dan Nabi SAW dikatakan menyukai zirah. Memang tu. Dan diracun di zirah. Racun paling banyak diletakkan oleh Yahudi tu dalam peristiwa peperangan Khaybar, diletakkan di zirah. Wa kana yura anna al-yahuda sammu. Ma'ruf cerita ini. Dan kata Nabi SAW, lam tazal uklatu Khaybar tu'awiduni hatta qata'at abhari. Terlebih. Makanan yang aku makan ketika Khaybar itu sentiasa terasa kesakitan yang sampai sekarang, sehingga terputus, sampai aku merasakan terputus urat jantung, kata Nabi. Jadi kalau berdasarkan kepada hadis ni, maknanya Allahu alam asbab kepada kewafatan Nabi, yang pertama kerana kerana racun tersebut. Jadi kerana Nabi nak dikumpulkan menjadi dua kebaikan, maksudnya kebaikan sebagai seorang Nabi dan kebaikan sebagai syahid, Nabi dapat dua-dua sekali. Yang kedua, Nabi mati yang berkait dengan jantung. Karena disebut oleh Nabi SAW sampai terasa terputus urat jantung, kata Nabi. Jadi asbab, nak asbab. Wa kana yura anna al-yahuda sammu. Wa an Abi Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu qala, tabakhtu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam qidran. Saya telah masak dalam satu bekas gulai kepada Nabi. Wa kana yu'jibuhu zira. Dan Nabi menyukai bahagian kaki depan kambing. Fanawaltuhu zira. Ini sabda Abi Ubaidah. Saya bagi kepada Nabi zira. Summa qala nawilni zira. Dan Nabi kata bagi lagi satu lagi zira. Dan Nabi dapatlah satu zira, diminta lagi satu lagi. Fanawaltuhu. Summa qala nawilni zira. Dan Nabi kata bagi lagi satu. Faqultu ya Rasulullah, wa kam lisyati min zira. Maksudnya kaki depan kami ada berapa ya Rasulullah? Kami seekor saja. Nabi dah makan satu, Nabi minta satu lagi. Lepas habis satu lagi, Nabi minta satu lagi. Maka dia pun tanya, wa kam lisyati min zira ya Rasulullah. Maksud tanya ni mungkin sebab Nabi lupa ke dan sebagainya. Bukan soal ni, bukan soal ingkar. Namun sebagai ulama kata ni, soal ni soal bukan ingkar, ni soal istifham. Tapi istifham ini isaatul adab ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dia isti'jal. Karena berlaku isti'jal, maka pada waktu itu diharamkan madad pada waktu itu. Diharamkan al-madad. Kenapa Nabi sebut selepas itu, walladhi nafsi biyadih law sakanta lanawaltani zira'a ma da'autu. Demi Allah, yang jiwa ku berada dalam genggamannya, kalau kamu diam, kamu buat saja seperti mana aku suruh, akan keluar kaki kambing selagi mana aku minta. Maksudnya kalau aku minta lagi, kamu diam, kamu buat saja, akan keluar, kamu akan melihat mukjizat pada waktu tersebut. Tapi sebabkan kamu tanya, kamu pergi potong madak tersebut, maka kamu tak nampak mukjizat tadi. Kalau tidak, kamu akan nampak kaki kambing depan tu akan keluar baru. Kamu minta lagi Nabi. Kamu akan nampak keluar lagi selagi mana aku minta. Tapi kamu kalut. Maka kamu diharamkan untuk mendapat dan melihat mukjizat tersebut. Lalu kita jangan ingkar lebih cepat daripada kita melihat dulu. Karena ingkar yang cepat ni akan menyebabkan kita diharamkan dengan banyak kebaikan. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ma kanat adh-dhira'u ahabba al-lahmi ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam walakinahu la kana la yajidu al-lahma illa ghibba. Adalah Nabi SAW paling menyukai, bukanlah zira' itu yang paling disukai, bukan bahagian kaki depan kami itu paling disukai, tetapi karena Nabi jarang bertemu dengan daging. Wa kana ya'jalu ilaiha, maka Nabi suka untuk mempercepatkan mendapatkan daging. Dia annaha a'jaluha nudja, karena dia lebih cepat masak, atau karena paling cepat masak karena daging dia paling kurang dan hampir dengan tulang. Wa kana ahabba syati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muqaddamuha, yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bahagian depan. Bahagian depan maksudnya di bahagian belakang ni, yang bahagian depan. Kenapa? Karena dia lebih jauh daripada tempat keluarnya najis. Bahkan dari bahagian depan tu, maksudnya bahagian atas ni, itu yang paling Nabi suka sekali. Matan pinang pula. Wa an Abdullah bin Ja'far radhiyallahu taala anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna atyab al-lahmi lahmu adh-dhahr. Yang paling sedap di daging ini, yang paling sedap adalah bahagian belakang kambing, belakang tersebut, belakang binatang tadi. Wa an Dubaati bin Zubair radhiyallahu taala anha annaha dhabahat fi baitiha syatan. Daripada Dubaah binti Zubair diceritakan bahawa beliau telah menyembelih seekor kambing di rumahnya. Di sini maksudnya dia sendiri sembelih mungkin. Di sini dalil kata perempuan boleh sembelih dia punya binatang sendiri. Fa arsala ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an at'imina min syatikum. Maka Nabi pun hantar utusan pergi ke rumah Sayyidatina Dubaah binti Zubair, beritahu kepada dia, bagilah sikit kambing tadi kepada kami. Nabi hantar. Fa qalat, maka kata Sayyidatina Dubaah, ma baqiya 'indana illa raqabah.
Tak ada sikit je, ada bahagian raqabah. Raqabah ni bahagian mana? Raqabah bahagian tengkuk je. Banyak raqabah bahagian tengkuk kambing. Alah, mana ada daging sangat? Sikit sangat. Wa inni la astahi an ursila ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya malu untuk hantar, takkan hantar ni dah. Dibuat kenduri, dibagi jamu orang makan dah. Ya, tapi apa ni? Allah sallallahu Muhammad. Nabi hantar kata takkan tak ada sikit kot, hantar kat Nabi. Kata ada, ada tulang bahagian tengkuk je. Adalah daging sikit kat satu, takkan Nabi kat turut pada Nabi. Raja'ar Rasul. Maka bila dibagitahu kepada Rasul, maksud Raja'ar Rasul, siapa Rasul ni? Utusan itulah, bukan Nabi. Raja'ar Rasul maksudnya Rasulul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulun Nabi maksudnya utusan Nabi SAW kembali. Fa'akhbarahu biqawliha. Maka dia pun bagitahu kata, apa ni, Sayyidatina Duba'ah malu untuk nak bagi kerana ada sikit sangat daging bahagian tengkuk. Maka kata Nabi, irji'ilaiha, balik semula kepada dia. Fa'kullaha arsili biha, hantarlah tu. Fa'innaha hadiyatu syah. Nah, hadiyatu syah, hantarlah tu, dia kata. Kerana itu adalah hadiyatu syah. Itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hadiah dia, hadiyatu syah. Wa aqrabu syadi ilal khair, dan yang paling hampir, bahagian yang paling hampir pada kambing yang paling baik. Wa ab'adha 'anil adam, dan yang paling jauh daripada yang tidak elok, iaitu jauh pada punggung. Dia duduk kat tengkok, tengok Nabi jabru khatir ataupun kamu malu, jangan bimbang, bagi saja, tak ada masalah. Yang penting dia paling hampir kepada yang baik. Maksudnya duduk makan kambing, duduk makan pun melalui kok mana, duduk tengkok dulu, yang paling jauh daripada yang tak elok, jauh pada punggung. Maksudnya dia bukan keluar najis macam tu, dia kat tengkok, itu yang paling elok sekali, itu hadiah. Nah, hadiah tu syah, itu maksudnya itu yang yang elok, yang terbaik. Dan kemudian wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita baca lagi 5 minit. Wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala al-lahma lam yutaqti ra'sahu ilaihi. Nabi kalau kata memakan daging, Nabi tidak panggung kepala. Paham tak? Lam yutaqti ra'sahu ilaihi, maksud Nabi tidak merendahkan kepala. Maksudnya bukan Nabi duk cantuk. Tak. Bal yarfa'uhu ila fi. Bahkan Nabi akan mengangkat ke mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bukan tunduk untuk ambil daging tu dekat dengan mulut. Tak. Didekatkan mulut daging tu ke mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang Nabi tegak. Dia tegak. Summa yanhasuhu intihasa. Kemudian Nabi akan menggigit dan menariknya. Wa akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khadida. Nabi juga makan daging yang dikeringkan, daging masin. Kama fi hadis sunan an rajulin qala dzabahtu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syatan wa nahnu musafirun. Kami pernah menyembelih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seekor kambing, dan kami dalam keadaan musafir pada waktu tersebut. Faqala aslih lahmaha, Nabi kata perbaikilah dagingnya. Falam azal ut'imuhu minhu ila al-Madinah, dan kami pun sentiasa memakan daging tersebut sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi Nabi maksud aslih lahmaha tadi, maksud dia apa dia? Dikeringkan daging tersebut dan diletakkan garam. Kenapa? Karena nak bagi jaga daging itu lebih lama. Kalau dibiarkan daging dalam keadaan natik, maka nanti akan membuatkan busuk. Daging busuk ni selepas mana Yahudi mula mengambil makanan dan disimpan makanan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, disebut dalam hadis, dalam hadis sahih. Dalam hadis sahih bahawa kambing, daging binatang asalnya tidak busuk. Dulu tidak pernah busuk, kalau diletakkan di mana pun tak akan busuk. Pada zaman Nabi Allah Adam AS sampai zaman Nabi Musa AS, daging tak pernah busuk. Bila busuk? Bila mana Yahudi mengingkari perintah Allah dan perintah Nabi Allah Musa AS untuk tidak menyimpan daging busuk. Kan daging turun daripada langit kepada mereka. Bila mereka makan, makan saja makanan tersebut, Nabi Musa kata, kalau tak habis, tinggalkan. Jangan simpan. Karena kalau perlukan lagi, akan turun lagi makanan daripada langit. Maksud Nabi akan minta lagi, akan turun lagi makanan daripada langit. Jangan simpan saja. Ada juga yang yang menyimpan. Ambil simpan dalam jalanan, konon-konon bubat nak tokok dengan tengah jalan kot. Nabi kata dah jangan simpan, makan dulu, baik kenyang kat situ, kemudian jalan. Nanti kalau perlu lagi, akan turun makanan baru. Tak, ambil simpan juga. Disebabkan simpan tadi, terus daging menjadi busuk mulai pada saat itu. Sampai sekarang. Lepas itu kata Nabi SAW, kalaulah tidak kerana Bani Israel, maka daging tidak akan busuk. Lepas itu daging kita kalau kita simpan, dia busuk, kita boleh kata, celaka Yahudi. Boleh kata itu. Yahudi punya celaka. Wih, tiba-tiba bawah Yahudi sampai ke sini, dia punya pasal, kau tidak, tak busuk daging ini. Tak kat luar pun lalat tak urung, tak ada ulat dan sebagainya. Karena daging akan jadi elok. Karena mereka lah daging busuk sampai lah. Wa akala sallallahu alaihi wasallam lahma himaril wahsyi.
Nabi juga makan daging himar wahsy. Apa dia himar wahsy? Apa dia? Kuda belang. Kuda belang. Himar wahsy kuda belang. Bukan himar tu. Himar tu himar ahli. Himar jalani himar ahli. Himar ahli bukannya apa ni, pasukan bola ahli. Sini ada pasukan bola ahli dengan Zamalek lagi bagi himar ahli ni. Ini himar ahli. Ada himar Zamalek pun. Dah. Wa akala sallallahu alaihi wasallam lahma dha'ni. Dan Nabi juga makan daging kambing. Wa akala sallallahu alaihi wasallam lahma al-jimal safaran wa hadara. Nabi juga makan daging unta safar dan hadar, waktu ketika musafir dan waktu ketika di apa ni hadar. Daging unta sedap. Tak cuma dia panas. Kadang-kadang waktu apa ni udhiyah ada aja orang main tak hadiah dekat rumah apa ni daging unta. Sedap. Daging unta sedap kalau buat bakar. Ada saya betul buat apa ni, buat masa hitam. Sedap. Saya pujilah. Wa akala sallallahu alaihi wasallam lahmal arnab. Nabi juga makan arnab. Ha? Ada orang dia geli dengan arnab. Saya geli bahagian kepala arnab. Saya dah tahu. Kepala. Saya pergi beli arnab. Muhammad dulu kadang-kadang nak arnab. Saya pergi cari. Saya pergi tahu kat tukai kedai, buang kepala. Saya tak mau kepala. Kepala ambil lah. Kepala saya tak. Saya pergi beli dekat metro, ada dekat Mukhattar. Kebetulan pergi ke situ ambil duit. Lepas tu, orang arnab besar. Duduk dalam freezer dah, dia ada potong siap dah. Dia tak potong lagi lah. Kepala duduk ada lagi. Saya kata, kepala tak mau. Sekali dengan kepala, satu. Satu ringgit, satu genai. Arnab. Saya kata kepala tak mau. Dia kata, okay, tak mau. Potong kepala. Potong kepala, 80 genai. Kepala saja 20 genai. Kepala saja 20 genai. Potong saja. Arnab tu besar tu. Bukan kucing lah. Dan bukan apa ni. Bukan tikui. Sebab kalau kepala dia bawa balik, nampak macam tikui. Macam bukan tikui pula kan. Tapi daging dia sedap. Sebenarnya pada orang perempuan yang mengandung. Dan perempuan yang apa ni. Yang apa ni, yang salin. Elok juga makan daging arnab. Wa akala sallallahu alaihi wasallam min dawabil bahri. Nabi juga makan dawabil bahri. Apa dia? Ikan paus. Nabi makan juga ikan paus. Dawabil bahri pernah para sahabat bawa kepada Nabi SAW sedikit daging ikan paus. Yang waktu ketika peperangan, sahabat pergi berjalan selama berminggu dalam keadaan tidak ada makanan. Yang ada sedikit saja makanan, daun-daun pokok dan sebagainya. Akhirnya sampai mereka di tepi pantai, dan Allah Ta'ala anugerahkan hadiah kepada mereka dengan seekor ikan yang besar terdampar di tepi laut. Dan kata Nabi SAW itu adalah hadiah Allah Ta'ala berikan kepada kalian. Kalian pun isytihad dimakan pun. Nanti kita balik tanya kat Nabi lah. Makan dulu lah. Makan dulu. Dia pun makan selama seminggu. Tak habis-habis ikan semua. Dan kata besarnya ikan ni. Ikan ni besarnya. Dia panggil ikan ni ambar. Ikan ambar. Ikan ambar ni bukan semua jenis paus. Paus ambar ni paus yang kepalanya bulat di depan. Macam labun. Tak labun. Pampis. Kawan dengan bruk. Kan bruk ada kawan baik dia dengan seekor paus kecil tu. Lepuh tu besar adalah ni. Namanya labun. Itulah paus ambar. Paus ambar ni dia punya kepala dia bulat di depan. Paus ada paus biru. Paus biru dia jenis mulut dia jenis panjang tu kan. Ada ni paus dia mulut. Apa ni mulut dia bulat. Kepala dia bulat. Paus ni lah yang keluarkan ambar. Air mani dia tu dibuat minyak wangi ambar. Air mani dia tu. Tu mahal tu. Nak tengok air mani dia pun teruk lah. Bila dia nak keluar kan. Nak tahu nak ambil tu. Tu jadi mahal tu minyak wangi ambar. Satu botol saja dekat 12 ribu dia. Satu botol pati dia 12 ribu riyal ni besar ni. 12 ribu riyal. Hilang. Gila. Memang gila. 12 ribu riyal. Warna hijau minyak wangi dia. Memang wangi tu. Wangi. Jadi Nabi pernah makan. Dan kata sahabat, besarnya ikan ni kami boleh lalu di dalam mata dia. Berjalan dalam mata dia tanpa tunduk. Para sahabat boleh jalan dalam mata dia. Kan bulat dalam mata dia dah, daripada korek dah semua. Boleh masuk jalan dalam ni. Tembus daripada mata ke mata tanpa tunduk. Di kalangan lelaki yang paling tinggi di kalangan kami, kata sahabat. Kata ada yang lelaki yang paling tinggi di kalangan kami pun tak perlu tunduk. Jalan terus macam tu je. Luahnya kepala dia. Besarnya binatang. Dan dibawa balik dan Nabi tanya, ada tak lebih? Dia kata ada. Bagi kepada Nabi. Dan Nabi makan daging ikan paus. Dia kata ada jual di Jepun. Di Jepun ada jual. Jual dalam tin ikan paus. Dan kadang-kadang kalau jangan silap, dia kata, kawan-kawan saya mengaji di Jepun, kata jangan silap, kadang-kadang daging gajah pun ada juga. Dia tukuk silap, dia beli buat sadi pula. Balik goreng, baru baca. Rupanya daging gajah. Ada juga daging gajah boleh baca.
wa akala sallallahu alaihi wasallam as-sarira. Dan gajah boleh makan tak gajah? Gajah boleh makan tak? Dan kita boleh makan gajah tak? Gajah boleh makan, memanglah dia makan gajah tak makan. Kita boleh makan gajah tak? Tak boleh. Sebab apa tak boleh makan gajah? Sebab apa? Kerana bertaring. Kerana bertaring. Taring dia paling besar sekali. Saya ada terbuka satu web, laman web apa ni, Majlis Fatwa negeri mana saya tak sebut lah. Ditanya soalan kepada di Majlis Fatwa ni, apakah hukum makan gajah? Dan kenapa diharamkan makan gajah? Maka dia pun jawab, hukum makan gajah adalah haram kerana gajah adalah binatang liar. Kerana gajah binatang liar, takkan tu elah dia pun. Habis tu, rusa tak boleh makan, kijang tak boleh makan, pelanduk tak boleh makan, napu tak boleh makan, kona tak boleh makan, betul-betul ni. Semua orang tak boleh makan lah, sebab semua binatang liar. Ada jawab elah tu. Elah dia bukan binatang liar, elah dia kerana dia bertaring. Kerana dia bertaring yang paling besar, gading tu dianggap taring. Ha? Itu maksudnya. Dan yang kedua, payah nak makan. Payah lah, tangkap dia pun teruk. Pipi tengok dia lagi, dia angkat belalai dia. Sebab kita mati dulu. Wa akala sallallahu alaihi wasallam as-sarid. Dan Nabi SAW makan sarid. Tadi ta'ruf wa huwa an yusrad al-khubz bi marq al-lahm. Ani? Yusrad al-khubz bi marq al-lahm. Maksudnya makan roti dengan gulai lahm. Wa qad yakunu ma'ahu lahmun. Dan kadang-kadang bersama dengan Nabi lahm. Wa min amsalihim as-sarid ahad al-lahmain. Sarid salah satu daripada daging. Salah satu daripada dua daging. Wa akala sallallahu alaihi wasallam al-khubz biz-zayt. Nabi juga makan roti dengan zait, dengan minyak. Minyak zaitun. Kalau kita di sini campur sikit minyak zaitun, bubuh sikit dengan apa nama tamu? Apa yang saya sebut semalam? Za'atar, bubuh za'atar. Wa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kulu zaita wadhhiru bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Makanlah minyak zaitun dan berminyaklah dengannya, sama ada berminyak di kepala ataupun sebagai ulama kita berminyak kepada seluruh badan kita dengan minyak zaitun. Fa innahu min syajaratin mubarakah, kerana dia adalah pokok yang diberkati oleh Allah. Kenapa? Kerana pokok ini disebutkan banyak manfaatnya dan boleh hidup pokok ini selama 1000 tahun. Umur ini boleh mencapai 1000 tahun pokok zaitun. Dan didoakan oleh 70 nabi. Dan banyak rumah-rumah para anbiya yang di dalam rumah mereka ditumbuhi pokok zaitun. Maka pokok ini disebutkan pokok mubarak. Ha? Jadi bila Nabi sebut pokok mubarak, bila Nabi kata kulu zaita wadahinu bihi, maka faham daripada hadis ni Nabi juga makan minyak zaitun. Kalau tidak Nabi takkan suruh. Ha? Dan disebut dah sebelum ni kan. Wa akala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam silqa matbukha. Apa dia ni? Nabi juga makan silqal matbukh, iaitu sawi yang dimasak. Minyak apa ni? Sawi goreng, kailan goreng kan masih gitulah lebih kurang. Ha, kita duduk makan, kita makan petani kan, kailan goreng. Dengan kailan kan ni, sawi goreng, silk, sejenis itulah sawi, kailan jenis itu. Wa akala sallallahu alaihi wasallam al-khazirah wa hiya ma yutaqadu minad daqiq ala hayatil asidah lakinnahu araku minha. Nabi juga memakan khazirah. Nah, al-hayatil asidah. Yang ni qazirah ni yuqadu min ad-daqiq ala hayatil hasid asidah. Di sini disebut di sini wa huwa lahmul ghabb yuqta'u sigaran fil qidri. Dia buat macam dengan gulai dan dipotong daging kecil, dibuat macam gulai. Dia ada gulai juga sikit, dia panggil qazirah. Dan daging tu ada katanya daging yang dah hampir ingin busuk dah. Tapi tidak busuk lagi. Benda dimasak dalam gulai. Ada dah makanan dia. Ini makanan yang terkenal di kalangan mereka. Nah, tapi dia lebih lembut, daging tu lebih lembut. Wa akala sallallahu alaihi wasallam al-uqta. Nabi makan uqta. Ini uqnilah. Uqnilah yang macam yang kita sebut tadi ni. Kena tahu tadi kuih apa? Kuih bangkit tu. Nah, kuih bangkit. Kuih bakar. Kuih bakar ke kuih bangkit? Kuih bangkit. Wa huwa jubnul laban al-mustakhraj bizuddah wa huwa ashbahu shay'in bil kashk. Ini dia hampir kepada apa ni? Hampir kepada makmul, macam makmul. Orang pernah makan makmul? Pemberi yang makmul di apa ni, di kedai ni, tai makmul. Ha, tu lebih kurang makmul. Ni yang ni. Dia lebih kurang makmul.
Wa akala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ar-rutaba wa at-tamra wal busr. Nabi makan ruta, Nabi makan tamar, Nabi makan busr. Semua jenis-jenis tamar. Ruta yang dah masak, betul? Tamar yang dah kering, busr yang baru nak masuk kepada ruta. Busr maksudnya yang masih keras. Wa akala sallallahu alaihi wasallam al-kabas. Kabas ni sejenis buah. Dia macam buah ceri tapi buah pokok Arab. Wa huwa thamarul Arab. Kayu dia dibuat ni. Kayu dia dibuat kayu sugi tu. Buah dia dibagi kabas. Wa akala sallallahu alaihi wasallam al-jubna. Nabi juga makan jubn, makan cheese. Nah, jubna, jubna apa ni? Gibnah tu. Nabi makan gibnah. Wa 'ani ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala utiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi jubnatin fi Tabuk fada'a bi sikkin fasamma wa qata'a. Nabi pernah dibawa dalam peperangan Tabuk dengan jubnah. Kemudian Nabi meminta pisau dan kemudian Nabi baca bismillah dan Nabi memotongnya. Wa ammal basal farawa Abu Dawud fi sunanihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha su'ilat an basal faqalat inna akhir ta'ami akalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi basal. Dan disebutkan oleh sana Aisyah dan riwayat Imam Abi Dawud, Nabi pernah makan tak basal? Dikatakan akhir makanan yang dimakan oleh Nabi SAW adalah basal, bawang merah. Baik, bawang merah yang dimasak ke tidak? Tidak akan tidak. Jadi ini makanan yang terakhir yang Nabi makan, fihi basal. Baik, zahir anna hadal basal kana matbuqa. Zahir dalam hadis ni, basal ini dimasak. Bukan basal saja, bukan bawang merah tu tokak tu, tidak. Bawang merah yang dimasak. Bukti dari mana? Bila Nabi sebut minhu basal. Tengok bahasa, bahasa Arab. Nabi tak kata, Sayyidina Aisyah tak kata inna akhir ta'ami akalahu Rasulullah al-basal. La, dia kata akalahu Rasulullah SAW fihi basal. Maksud dalam makanan tu ada basal. Faham? Makna dia basal tu yang dah dimasak. Hatta lam yabqa lahu raihatun kariha, sehingga tidak ada bau yang tidak elok. Sebab tu bawang merah, bawang goreng yang kita duk makan bubur dalam bihun sup dan sebagainya, itu tidak termasuk dalam bab makruh. Yang makruhnya yang lagi yang masih lagi basah tu. Ataupun pergi keraf tu yang daun sekali tu. Daun sekali dengan bawah tu. Kamu tengok Arab makan kan? Cicah dengan full makan, buah telur, lepas tu perak tokok datang. Hak tu kalau bau mulut dia, ya Rabbi. Memang harum kan. Wa yadullu ala hadha qawluha. Dan kamu kena try macam tu. Bau kamu akan rasa lazat dia. Kamu pergi beli yang tu, kan? Karos tu. Kemudian kamu balik ke rumah, potong yang tu, potong ujung dari bawah tu. Yang daun bawang tu. Potong kat bawah tu. Kemudian makan dengan minyak zaitun, campur dengan full. Kemudian makan dengan roti, makan dengan telur. Campur. Lepas tu tokok. Krak. Dia rasa, Masya Allah, tabarakallah. Bisa yang makan sekali dua, itu saya tak tahu dia. Tak busuk. ويدل على هذا قولها ان اخر طعام اكله فيه بصل تمام disebut ان اخر طعام اكله فيه بصل ولم تقل اكل البصل تمام segi zahir hadis itu dikeluarkan dalil betul. Kitab ni masyaallah tabarakallah, kitab ni memang fawaidnya yang sangat banyak. Kitab ni tepat di mana Imam apa ni kata kitab ini adhaf syama'il Imam Tirmizi. Banyak lagi dia punya ni. Badan Syamai tak disebut ni, ada yang Nabi makan jubnah, Nabi makan basmoh, ni ditambah lagi dalam kitab-kitab yang lain. Sekarang kita dah baca puluhan kitab. Wa kana ahabba sibah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qalb. Jadi makanan yang paling suka sibah. Sibah ni apa dia? Yusbah, iaitu yang dicelupkan di dalamnya roti adalah al-qalb, iaitu apa ni, cuka. Allah lajaklah waktu. Baik. Jadi kita sambung esok insya-Allah. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نعم الإدام الخل. Sebaik-baik pencicah adalah apa ni, cuka. Besok kita akan cerita cuka yang macam mana yang Nabi makan. Wallahu a'lam bissawab.